Kita ambil contoh adalah misalkan ini tryout 4 UP PCK PPG. Kita klik kerjakan tryout. Nah, selanjutnya di sini kita akan ada konfirmasi, kemudian kita klik kerjakan tryout. Oke, sobat calon guru semuanya, pada video ini saya akan memberikan rekomendasi bimbingan belajar intensif pendidikan profesi guru atau PPG. Nah, di sini tentunya nanti akan menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar pada video sebelumnya, yaitu untuk PPG prajabatan maupun juga PPG bagi guru tertentu atau PPG dalam jabatan. Kira-kira ada nggak sih bimbingan belajar online yang tentunya nanti akan bisa memudahkan kita untuk mengikuti pendidikan profesi guru ini, tentunya nanti menimbulkan kebermanfaatan yang maksimal ya, terkait tentang kualitas pembelajaran kita setelah dinyatakan menjadi seorang guru profesional. Jadi dengan mengikuti bimbingan belajar online dari kelas ID, nanti teman-teman akan mendapatkan yaitu berbagai macam manfaat. Bisa nanti mulai dari materi belajar yang lengkap, kemudian soal latihan, dan juga tryout untuk UKP PPG teman-teman. Dan nanti bisa dimanfaatkan untuk teman-teman di pendidikan profesi guru yang dalam jabatan maupun juga PPG prajabatan. Nah, kira-kira bagaimanakah cara bergabungnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Oke, sobat calon guru semuanya, jadi bimbel online ini berasal dari kelaside.com teman-teman. Ya benar, di sini nanti teman-teman akan mendapatkan benefit diantaranya ringkasan materi PPG terupdate sesuai dengan kisi-kisi 2024, kemudian ada tryout dengan sistem CAT, kemudian materi soal latihan, kemudian tryout dan terus diupdate ya. Kemudian kunci jawaban modul 1 sampai dengan 3 PMM Piloting 2024, kemudian kita bisa akses seumur hidup, kemudian latihan soal dan pembahasan, baik itu literasi, numerasi, dan wawancara, tentunya akan bermanfaat bagi teman-teman yang PPG prajabatan juga ya. Kemudian riwayat hasil latihan soal dan tryout nanti kita akan bisa akses dan juga lihat ya. Kemudian modul ajar, aksi nyata, jurnal pembelajaran pada modul 1 sampai dengan 3 yang ada di PMM nanti bisa jadikan referensi bagi teman-teman yang kesulitan pada bagian ini. Dan nanti akan dilatih untuk menyusun modul ajar yang baik dan benar itu kira-kira seperti apa, dan juga tips untuk nanti bisa tervalidasi dengan cepat ya. Kemudian juga kunci jawaban posttas modul 1 sampai dengan 3 di PMM ini adalah untuk PPG Piloting 2024. Dan harganya ini di bawah 100.000 ya. Dan nanti kalau misalkan kalian menggunakan kode voucher dari calon guru, maka nanti harganya akan bisa berkurang kembali. Dan ini saya diberikan yaitu DM dari admin di kelas ID bahwasannya di sini sudah dikembangkan lagi yaitu hampir 50 modul ajar ya, dan juga aksi nyata di PMM nanti akan bisa dijadikan referensi ya. Kemudian juga ada kunci jawaban untuk latihan soalnya, kemudian post test juga, kemudian dan akan terus diupdate untuk soal UKP PPG-nya. Dan di sini pertama-tama saya akan memberikan tutorial dulu bagaimanakah cara bergabungnya. Setelah itu nanti teman-teman kita akan spill yaitu untuk materi dan juga isi di dalamnya itu seperti apa dan manfaatnya seperti apa. Nah, pertama-tama di sini teman-teman silahkan berkunjung yaitu ke kelas ID ya. kelasid.com seperti ini, kelasid.com. Kita klik enter. Oke, selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke halaman kelasid.com. Nah, langkah pertama, teman-teman silahkan klik daftar dulu ya. Kalian klik di sini yaitu daftar akun, teman-teman. Oke, kita klik daftar akun. Nah, berikutnya pada bagian ini silahkan teman-teman masukkan yaitu nama kalian ya. Setelah itu masukkan alamat email, kemudian buat password, kemudian konfirmasi password, kemudian silahkan klik saja di sini ada tombol daftar ya. Oke, setelah teman-teman di sini berhasil mendaftar, maka berikutnya di sini kalian klik di sini yaitu beli kelas supaya nanti ditampilkan detail untuk kelas-kelas yang ada. Nah, di sini sebenarnya ada kelas SKD Premium CPNS, kemudian Premium P3K Guru, Premium P3K Tenaga Kesehatan maupun juga P3K Teknis. Terkait tentang tutorial cara pembelian untuk CPNS, P3K Guru, Teknik Kesehatan ini sudah kita sisihkan pada video di kartu video ini ya. Kemudian untuk membeli kelas online yaitu PPG ini kalian bisa scroll ke bawah, kita cari ya di sini. Nah, teman-teman klik di sini yaitu PPG Daljab 24 yaitu PPG guru tertentu atau piloting dan juga prajab. Di sini kalian klik ya, lihat kelas. Nah, berikutnya di sini nanti yang akan kita dapatkan ya seluruh materinya. Kemudian untuk membelinya, nah di sini kalian bisa perhatikan ya, ini adalah untuk harga kelasnya itu sebenarnya adalah 250.000. Kemudian diberikan diskon kelas untuk teman-teman yaitu 150.000. Ini jadi nanti untuk harganya itu adalah 100.000. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan kode voucher atau kode referral dari calon guru, maka harganya nanti akan bisa berubah ya, berkurang. Nah, langkah berikutnya setelah teman-teman sampai di tahap bagian ini, tahap pembelian, silahkan masukkan kode vouchernya. Di sini adalah calon guru. Nah, seperti ini.
Ingat, kode vouchernya adalah calon guru supaya teman-teman nanti mendapatkan diskon kembali ya. Oke, kita masukkan kode voucher, kemudian kita klik terapkan. Nah, berikutnya berhasil menerapkan kode voucher. Nah, di sini awalnya harganya adalah 100.000. Dengan menggunakan kode voucher calon guru, kalian mendapatkan diskon ya. Jadi di sini teman-teman hanya membayar yaitu 95.000 saja. Nah, setelah itu teman-teman klik di sini, klik bayar. Berikutnya kita akan diarahkan menuju ke halaman metode pembayaran. Nah, berikutnya di sini kita nanti membayar 95.000 saja. Nah, di sini ada berbagai macam opsi, yaitu teman-teman mentransfer ke bank di sini, atau mungkin juga dibayar dengan e-wallet, atau mungkin juga dengan scan QR code. Misalkan scan QR code di sini. Nah, kalian bisa langsung scan saja ya. Berikutnya, setelah pembayaran berhasil dilakukan, kita akan bisa mengakses kelasnya. Nah, setelah kita melakukan pembayaran untuk mengakses kelas, kalian klik saja di sini, yaitu kelas saya. Nah, berikutnya kelas yang tadi baru saja kita beli itu kayak di sini ya, yaitu kelas PPG Daljab 224, PPG guru tertentu maupun juga piloting atau prajab ya. Kemudian kita klik di sini, yaitu lihat kelas. Nah, di sini adalah untuk kumpulan materi belajarnya, di sini adalah untuk latihan soalnya, kemudian di sini untuk tryoutnya. Nah, kita spill untuk materi belajar. Nah, di sini banyak banget ya untuk latihan belajar. Di sini mulai dari materi 1 kemudian sampai dengan di kunci jawaban ini semua sudah ada. Kemudian di sini ada bonus kumpulan aksi nyata juga. Ini kita bisa coba klik di sini, nanti akan bisa ditampilkan ya. Ini kalau misalkan kita buka, ini kita akan diarahkan menuju ke kumpulan-kumpulan. Tentunya akan bisa menjadi referensi untuk kita ya. Ini ada ratusan bahkan ribuan contoh, teman-teman. Kemudian juga di sini misalkan untuk jurnal pembelajaran dan juga asesmen. Ini ada berbagai macam contoh jurnal pembelajaran, misalkan prinsip pengajaran dan juga asesmen ya, oleh siapa. Nah, di sini semua sudah sangat lengkap banget. Dan selanjutnya pada bagian soal latihan, kita coba cek untuk latihan ini sudah sangat banyak ini ya. Mulai dari awal yaitu latihan 1 kemampuan dasar literasi dan seterusnya sampai dengan latihan 22 UP PCK PPG. Nah, ini semua sudah lengkap. Kemudian untuk yang tryout coba kita cek. Nah, di sini tryoutnya ini tersedia, ini nanti akan terus diupdate ya. Nah, di sini sebagai contohnya yaitu tryout 1 pretest tes substantif. Kemudian di sini ada tryout 3 UP PCK PPG. Nah, ini kita coba satu saja ya. Nah, ini total questionnya adalah rata-rata ada 65 sampai dengan 100 ada 60 ya. Durasi pengerjaannya ini adalah 2 jam. Nah, jadi di sini nanti teman-teman sama halnya kita sudah mengikuti ujian beneran ya. Jadi sebelum kita mengikuti ujian ini kita sudah terbiasa nih untuk berlatih menggunakan sistemnya. Kita ambil contoh dalam misalkan ini tryout 4 UP PCK PPG. Kita klik kerjakan tryout. Nah, selanjutnya di sini kita akan ada konfirmasi, kemudian kita klik kerjakan tryout. Nah, kita akan diarahkan menuju ke bagian ini. Nah, tentunya ini nanti akan bisa menjadi ajang belajar untuk kita bisa mengasah kemampuan ya. Bukan hanya untuk PPG-nya bisa berjalan dengan lancar, tentunya dengan mengikuti pembelajaran di kelasidi.com, teman-teman nanti juga akan bisa menjadi benar-benar yang sangat profesional. Ketika nanti sudah lulus, kita bisa menerapkan pembelajaran yang benar-benar berpihak pada murid sesuai dengan keinginan dari Kemdikbudristek ya. Oke, demikian semoga bermanfaat dan saya tunggu di kelasidi.com ya. Silahkan bergabung sekarang mumpung harganya masih diskon, teman-teman.